Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Meskipun pada tahun ini wabak atau pandemik COVID-19 telah menyebabkan darurat kesihatan dan melumpuhkan ekonomi di seluruh dunia, Yayasan Warisan Johor sentiasa berusaha untuk memastikan peranan dan fungsinya terus dilaksanakan. Sebagai sebuah jabatan yang bertanggungjawab bagi memperkasakan seni, budaya dan warisan, berteraskan warisan negeri ke arah mengukuhkan jati diri, Yayasan Warisan Johor sentiasa menyokong usaha penggiat-penggiat seni, sejarah dan warisan bersama-sama melestarikan warisan dan mewujudkan produk pelancongan. Justru, pameran Trios Seniman Selatan yang bertemakan berpesan-pesan ini merupakan salah satu pelan pemulihan sektor pelancongan dan kebudayaan yang menjadi tanda kesungguhan pihak kerajaan negeri untuk terus memastikan kesejahteraan rakyat dan negara. Saya juga berharap agar usaha kami dalam merancang program-program dan aktiviti pemuziuman ini dapat memberi kefahaman kepada masyarakat tentang kepentingan menghayati dan menghargai sejarah serta budaya negara kita. Selain itu, Yayasan Warisan Johor juga akan sentiasa berkongsi dan menyebarkan maklumat berkaitan bukti-bukti sejarah dan budaya serta khazanah warisan negeri kita agar dapat dikenali dan mendapat tempat di hati masyarakat serta menjadi bukti kekayaan warisan sejarah dan budaya negara yang menjadi kebanggaan kita. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pengkaria Negeri Johor kerana telah berjaya melaksanakan program dan aktiviti ini bersama-sama Yayasan Warisan Johor, walaupun menggunakan kaedah dalam talian atau rakaman. Ini menunjukkan kesungguhan kami di Yayasan Warisan Johor yang sentiasa menggerakkan tenaga kerja untuk lebih kreatif dan inovatif dalam penyampaian dan perkongsian semua program serta aktiviti pemuziuman kepada masyarakat dan penggiat-penggiat seni dan budaya. Semoga usaha seumpama ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang untuk mendepani keadaan yang semestinya lebih mencabar. Akhir kata, saya dengan ini menjemput semua bersama-sama datang ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar bagi menyaksikan sendiri hasil karya seniman selatan Sanib Lasman, Rosli Zakaria dan Fakrul Zaman dalam sebuah program kolaborasi strategik Yayasan Warisan Johor dalam pameran Trios Seniman Selatan Berpesan-Pesan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.